teman dekat ceritaku, saya Imelda Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti ceritaku. Cerita inspiratif tanpa gosip. Mungkin aku dari kecil pengen ya bisa menjadi seorang artis gitu ya, pengen ada tampil di TV. Bekti itu orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar gitu loh, dan saya senangnya kadang saya mencontoh dia. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya saya bisa jadi bapak juga. Gua digigit anak King Kong, kurang hajar. Selain gairah untuk menjadi populer, ada proses yang dijalani Indra Bekti untuk menjadi bintang. Proses yang awalnya kecil, seperti giat mendatangi berbagai macam ajang lomba untuk menyalurkan bakat dan keinginannya untuk tampil di hadapan orang banyak dan menjadi terkenal. Kesungguhannya dalam berusaha memang tidak sia-sia. Indra pada akhirnya memperoleh sesuatu yang sejak kecil ia inginkan. Seperti apa sulitnya perjalanan pria bernama asli Bekti Indra Tomo ini? Berikut ceritanya. Indra Bekti tampaknya lahir dengan takdir menjadi selebritis. Pria yang lahir di Jakarta 28 Desember tahun 1977 dari pasangan Arju Prianto dan almarhumah Syafrida dengan nama Bekti Indra Tomo ini sejak kecil punya mimpi untuk tampil di hadapan orang banyak termasuk televisi. Si Tomo kecil terlihat gembira bila hendak tampil di depan orang banyak. Mungkin aku dari kecil pengen ya bisa menjadi seorang artis gitu ya, pengen ada tampil di TV. Jadi kalau setiap ada acara di TV itu pasti aku memperhatikan gitu dengan baik. Sampai akhirnya aku tuh kalau di kamar mandi pasti suka nyanyi sendiri. Terus kemudian kalau lagi di belajar, itu cara belajar aku tuh seperti presenter di televisinya waktu itu TVRI ya. Jadi misalnya pelajaran bahasa Indonesia aku depannya tembok itu aku hayalkan bahwa itu adalah TV gitu, bahwa aku masuk TV, itu kamera yang nyorot aku gitu ya. Jadi mungkin aku gak tahu studio seperti apa, kamera seperti apa, tapi aku udah ngebayangin aku udah masuk TV aja gitu ya. Jadi waktu itu dia SD tuh udah, dia kepengen yang tampil, yang berani lah gitu, dia berani untuk tampil. Dia kepengennya ikut lomba ini, lomba itu, maksud saya tuh dia dari kecil udah ikut lomba-lomba gitu, dari yang mulai baca puisi, terus dia ikut fashion gitu kan. Berbagai jenis ajang lomba diikuti Bekti sejak kecil. Ajang ini membuatnya merasa gembira, apalagi ketika ia mendengar tepuk tangan saat dirinya mengangkat piala dan disapa orang dengan ramah. Impian menuju dunia hiburan seperti makin mengental, meskipun sebenarnya tidak tahu bagaimana caranya agar bisa tampil di televisi. Sampai suatu ketika, saat Bekti SMP, ia diajak temannya untuk mengikuti dubbing, alias sulih suara untuk anime berjudul Candy Candy. Meski hanya dibayar kurang lebih Rp30.000 per tokoh, Indra merasa gembira bukan kepalang. Di tahun-tahun itu, ia juga aktif di sanggar dan pernah ikut operet yang berskala besar. Berawal dari lomba-lomba dan penampilan di panggung-panggung kecil, Indra Bekti menjajal peluang-peluang besar. Kelas 3 SMP, aku SMP-nya di SMP 11, negeri Jakarta Selatan. Itu aku ikutan diajak sama teman aku, itu dubbing. Jadi pekerjaan pertama kali di dunia entertainment adalah dengan menjadi dubber film Candy Candy. Dari panggung kampung, Bekti beranjak ke panggung daerah. Ia pernah mengikuti ajang Abang None Jakarta tahun 1997 dan juara 3 di Jakarta Timur. Sebelum dan sepanjang tahun itu, peluang-peluang lain juga ia jajaki. Di tahun 96, aku sempat ikutan Cipta Bintang Sinetron. Nah, yang tahun 95-nya itu pemenang juara pertama nasionalnya adalah Dave Hendrik. Nah, tahun 96 aku juara satu nasionalnya. Terus kemudian di tahun 98 aku ikutan lomba presenter. Juara satunya aku, juara duanya Dave Hendrik.
tengah gejolak yang sangat tinggi untuk menjadi bintang, cobaan terberat datang menghampirinya. Sang bunda Safrida pergi untuk selamanya. Kehilangan ibu yang sangat ia cintai membawa efek psikologis yang berat bagi Indra Bekti. Indra sempat drop lantaran kehilangan orang yang selalu menopang, mendukung, dan membimbingnya. Ia kehilangan orang yang mendukung perjuangannya dalam mewujudkan mimpinya menjadi entertainer. Namun, apakah sebenarnya yang membuat Indra Bekti kembali bangkit? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Jadi, setiap ada sosok ibu gitu ya, yang ngedukung aku gitu, atau semuanya aku bilang mama gitu. Jadi, mukanya mirip mamaku ya gitu. Dan kasih sayang dari ibu kandungnya Safrida membuat Indra Bekti merasa bahwa keberadaan sang ibunda sangat berharga bagi hidupnya. Kesadaran ini menghiasi sepanjang kebersamaan Indra dan ibundanya. Maka ketika Tuhan memanggil ibundanya secara mendadak, Bekti sempat sulit menerimanya dan tidak percaya permata hidupnya telah tiada. Mama tuh orangnya keras banget ya, galak banget ya. Kita tuh anak-anaknya tuh dididik dengan sangat keras sekali. Jadi kalau nakal sedikit tuh pecut atau sapu semuanya itu akan berbicara gitu. Nah, tapi hal itu yang membuat kita jadi kuat gitu. Dan anak-anak jadi gak nakal-nakal. Kita bebas, kemudian kita brutal gitu. Enggak, tapi kita bertanggung jawab. Kita belajar bertanggung jawab gitu sama mama. Tanpa mama, perjuangan Bekti untuk meraih mimpi-mimpinya untuk menjadi seorang yang dikenal awalnya terasa berat. Tapi hidup harus jalan terus. Bekti menumpukan harapannya pada bimbingan sang Halik. Banyak tangan-tangan baik memeluk dan menggandeng tangannya. Menegakkan kepalanya dan mengajarkan pentingnya memiliki semangat untuk hidup yang masih sangat panjang. Maka jika ada yang membuat Bekti bisa sampai pada posisi saat ini, itu tak lain dukungan dari keluarga. Dari mereka pula, ia belajar memegang sesuatu saat tengah goyah. Dan pegangan itu adalah agama. Sesibuk apapun, sampai sekarang, Bekti berusaha untuk tidak meninggalkan ibadah wajib sebagai seorang Muslim. Ya, aku merasa sendiri banget. Karena aku berjuang sendiri gitu ya. Terus tapi tentunya di sini ada orang-orang yang mau mendukung aku juga. Selama mama nggak ada tuh ada yang putri, mertuanya mama ya. Itu yang putri sangat mendukung banget dengan segi finansial gitu ya. Terus kemudian juga ada tante aku. Oh iya, itu nomor satu. Mungkin itu ya yang buat dia imannya kuat. Terus dia tidak berbuat yang nggak baik gitu. Mungkin itu imannya, landasan agamanya kuat. Sepeninggal mama, Bekti menjadi sosok yang mudah mengidentifikasi orang lain dengan ibundanya. Untungnya, ia punya banyak teman mama yang juga baik padanya. Begitu kuatnya kesan tentang mama, Bekti sampai sangat sulit menerima keputusan ayahnya untuk menikah lagi. Ia dan kakak serta adiknya sempat protes ketika ayahnya memutuskan menikah lagi. Tapi saat ini, hubungannya dengan keluarga, baik papa maupun ibu sambungnya, baik-baik saja. Ia akhirnya mengerti sepenuhnya bahwa keputusan ayahnya untuk menikah lagi bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Jadi, setiap ada sosok ibu gitu ya, yang ngedukung aku gitu, atau semuanya aku bilang mama gitu. Jadi, mukanya mirip mamaku ya gitu. Kok secepat itu sih kita gak bisa terima ya waktu itu. Dan tapi pada akhirnya kita diberikan pengertian oleh keluarga gitu, bahwa ya papa harus ada yang ngurusin. Siapa lagi kalau bukan nanti istrinya yang akan ngurusin gitu. Kalau anak-anaknya kan udah kerja nantinya, terus akan, ya seperti saat ini ternyata memang terbukti bahwa yang ngurusin adalah ibu sang buku itu.
tidak hanya meraih mimpi sebagai penyiar radio dan bintang panggung sebagai presenter atau master of ceremony. Tapi dia juga berhasil merambah dunia akting dengan membintangi sinetron dan beberapa film layar lebar. Seperti apa perjuangan Indra Bekti dalam meraih mimpi-mimpinya? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Bekti itu orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar gitu loh. Dan saya senangnya kadang saya mencontoh dia. Keberuntungan demi keberuntungan mendukung mimpi Bekti menuju dunia entertainment. Di tahun 1999, ia menjadi juara pemilihan model di salah satu majalah remaja. Tahun berikutnya, ia menjadi penyiar radio dan juga presenter. Sebagai presenter, Bekti lebih berkibar saat membawakan program Ceriwis bersama Indi Barens. Orang nggak pernah punya malu untuk bisa membuktikan bahwa, eh, gue pengen jadi artis nih, gitu. Itu terbukti. Banyak piagam dan penghargaan yang dia peroleh, tapi buat dia lebih penting populer. Tahun 1999 pula, Bekti ditawari Mbak Del untuk ikut casting acara di televisi swasta bersama Agnes Monica. Mbak Del yang memang aktif di dunia hiburan, memperhatikan Indra Bekti ketika ia tengah bermain operet. Bekti lolos dan tampil pertama kali di televisi bersama Agnes di acara Tralala Trilili. Tahun 2001 bersama Roy Jordi dan Arya Wedakarna, Bekti membuat boyband FBI. Aku kenal Indra itu sekitar tahun 96, itu di Sanggar Karisma ya waktu itu, ketika di salah satu stasiun TV ya, itu perlu host gitu untuk program anak-anak. Kebetulan aku deket kan dengan Ibu Ice Komar gitu, jadi yang pegang acara itu, jadi ya udah deh coba deh gitu, Indra itu yuk apa tuh namanya, coba ikut casting gitu aja udah dari situ. Indra itu orangnya apa ya, tidak boleh dibantah. Apapun yang dia mau harus diturutin. Contohnya waktu kita sering-sering show gitu lah, waktu masih zaman-zamannya FBI, itu yang ngatur. Yang ngatur penampilan ya Indra. Tidak ada satupun yang boleh membantah bahwa gua nggak mau pakai baju ini, harus pakai baju ini. Selain populer sebagai presenter, sejak tahun 2002 Bekti mulai membintangi sinetron dan film layar lebar. Salah satu sinetron yang ia bintangi berjudul Yang Masih di Bawah Umur. Dibandingkan dengan sinetron, Bekti lebih banyak membintangi film layar lebar. Sebut saja film Cinta 24 Karat, Get Married 2, dan Jenderal Kancil The Movie. Kok kayak ada gempa bumi 6 skala Richter begini? Gue digigit anak King Kong, kurang hajar! Bekti itu orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar gitu loh. Dan saya senangnya kadang saya mencontoh dia untuk selalu punya semangat kerja yang tinggi. Hai Bekti, jadilah terus anak yang berbekti kepada orang tua mau. Aku sebagai tante mau hanya memberikan semangat dan doa kepadamu Bekti. You found that special thing. You're flying without wing. Dalam asmara, awalnya banyak orang tidak percaya dengan pengakuan Indra bahwa ia sedang menjalin cinta dengan beberapa perempuan termasuk dengan Cindy pada tahun 2000 silam. Maklum, gayanya yang terkesan sedikit feminim kala itu membuat banyak orang meragukan kebenaran bahwa Indra tertarik kepada perempuan. Meski sempat memilih jomblo lantaran pernah merasa sakit hati gara-gara putus cinta, perlahan-lahan Indra mulai menunjukkan dirinya sebagai pria sejati. Hal itu ia buktikan dengan keputusannya untuk menikahi Aldila Jelita dan memiliki seorang anak. Lalu seperti apa prinsip Indra tentang pernikahan? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya saya bisa jadi bapak juga.
setiap orang berhak mencinta. Dan Indra Bekti termasuk anak yang cepat sekali mengenal cinta. Ia sudah mulai naksir orang sejak taman kanak-kanak. Saat SD juga, Bekti dilanda cinta monyet. Dan ketika SMP, malah mulai serius berpacaran. Hingga saat SMA, ia berani menembak Tia Subiakto sebagai kekasihnya yang kesekian. Kayaknya enggak, cerita cintanya kurang begitu mengasyikan karena sewaktu aku nembak adik kelas gitu, ternyata adik kelasnya udah punya cowok gitu. Ya udahlah, pupus harapan gitu ya. Saya lebih suka Indra yang dulu gitu, karena buat saya Indra yang dulu, Indra yang lebih simpel, sederhana, yang polos. Kalau Indra yang sekarang saya gak suka. Soalnya Indra yang sekarang tuh lebih ngartis, lebih, walaupun emang mungkin dia juga apa namanya low profile, tapi saya gak suka aja sama ini ya, dia yang sekarang. Saya lebih senang dia yang dulu, Teluk Mayu. Tia tentu punya pandangan tersendiri tentang Bekti, hingga ia berpikir Bekti berubah. Toh satu ketika, tahun 2000, Bekti pernah menjalin cinta dengan Cindy. Ia menjadi cinta terakhir Bekti. Mereka berpisah karena Cindy pergi ke Jerman, dan dalam prosesnya, hubungan jarak jauh itu tidak bisa dipertahankan. Ia berikhtiar, jika Tuhan memberinya pasangan, inginnya langsung menikah saja. Sampai akhirnya, Bekti menemukan tulang rusuk sejatinya bernama Aldila Jelita. Perempuan cantik jelita berdarah campuran Indonesia, Arab, dan Belanda. Pacaran dengan Aldila bukan sekedar sebagai tameng bahwa Bekti pria yang normal. Tapi ia benar-benar jatuh cinta sebagai pria tulen. Lalu tak butuh waktu lama, Bekti melamar Aldila untuk menjadi calon istrinya. Dila itu kenapa aku sayang banget sama dia, karena kalau boleh dibilang, kalau mau cerita kayaknya mau nangis gitu, karena aku terharu banget dengan segala kebaikannya Dila. Dia mau mengerti akan aku gitu ya. Terus dia mau menerima apa adanya aku begini dengan segala gosip-gosip yang menerpa kita berdua gitu, yang katanya ini adalah tameng lah apalah gitu, topeng lah apa gitu-gitu. Tapi gila, di sini dia dengan segala gosip itu ternyata sudah menerima itu. Udah, gue mau jalan. Ya pemirsa, kita udah harus deg-deg banget ini. Mau bertemu dengan sang calon istri kita yang sebentar lagi akan saya lamar. Pemirsa, doakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya pertama-tama mengucapkan alhamdulillah kepada Allah SWT bahwasannya anak saya Indra Bekti sudah mempunyai pacar lah istilahnya ya. Saya mengucapkan alhamdulillah dan saya berdoa semoga pacarnya ini jadi calon istri yang solehah. Kau kan selalu tersimpan di hatiku. Doa sang ayah pun terkabulkan. Bekti dan Aldila membawa hubungan mereka ke jenjang yang diimpikan banyak pasangan kekasih, pernikahan. Keduanya memilih tanggal cantik 10, bulan 10, tahun 2010 sebagai hari pernikahan. Ya, dan tadi luar biasanya lagi, semua hari ini benar-benar berhubungan dengan angka 10. 10, bulan 10, 2010, pengucapan ijab kabul Indra Bekti tanpa disengaja dilakukan dan diucapkan jam 10 kurang 10 menit.
dan penandatanganan surat dari KUA jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pas semuanya, mas kawinnya 10 dinar, ntar malam MC-nya 10, semua 10. Mudah-mudahan anaknya juga 10. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Yang Maha Agung karena anak kami sudah mendapat jodoh dan hari ini diresmikan sebagai suami istri yang sah secara agama dan pemerintah. Hampir setahun menanti, kabar bahagia menjelang. Aldila mengandung buah cintanya dengan Bekti. Mimpi keduanya untuk memiliki anak pun terwujud saat Aldila melahirkan bayi perempuan pada tanggal 22 Mei 2012 yang diberi nama Davania Sahira Indra Bekti, yang artinya cantik dan penuh kasih sayang. Keduanya diselimuti kebahagiaan karena impian mereka menjadi ayah dan ibu terwujud. Alhamdulillah, wa syukurillah, akhirnya saya bisa jadi bapak juga. Ya ini sebenarnya menurut dokter kita hari Selasa tanggal 22 ya dok ya. Kita ketemu sama dokter Uf, terus diperiksa, ternyata sebenarnya gimana dok harusnya? Iya, saat itu kehamilannya memang sudah cukup bulan dan belum merasakan kontraksi sehingga ya, kita harus melahirkan bayi. Ya. Bayinya agar tidak terlalu tua di dalam sehingga keluar akan lebih baik. Ramah, lucu, pinter, bisa bikin orang ketawa gitu, biar langgeng aja, terus anaknya sehat selalu. Mungkin aku terlanjur, mungkin aku tak sanggup jauh dari dirimu. Bila memiliki mimpi yang besar, tapi aksi kita kecil, maka jangan heran bila hasilnya pun kecil. Lain halnya kalau mimpi yang kecil, tapi bila usaha kita besar, maka kita akan menerima hasil di luar dari yang kita bayangkan. Tapi hidup tetap memerlukan keduanya, mimpi dan aksi. Nah, teman dekat ceritaku, semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dah. Yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktu.